Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Auto Shop Official. Oke, teman-teman semuanya. Kali ini saya akan review sedikit mengenai Innova facelift tipe 24V diesel warna hitam ya. Oke, tanpa banyak kata, langsung saja. Check it out. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Auto Shop Official. Nah, kebetulan pada siang ini saya berada di Auto 2000 cabang Tuban ya. Dan saya ingin membuat video tentang perbedaan Innova Reborn. Nah, jadi di sini ada Innova facelift, Innova Reborn biasa, ada yang tipe luxury dan juga ada non luxury. Nah, ini kebetulan yang depan ini tipe G. Ini G luxury ya. Kalau yang belakang itu facelift sama Reborn biasa. Oke. Kita lebih kepada depan ya. Nah, kalau yang dari depan ini kebetulan warnanya hitam. Yang berubah adalah grill-nya. Ya. Grill ya. Dari lampu tidak ada yang beda. Dari grill-nya ini sekarang ada ornamen black piano dan terus letak fog lamp juga sign-nya ini berubah ya. Oke, daripada yang tipe lama. Oke. Nah, kalau dari samping jelas sekali. Ya, peleknya dua warna, tutun beda dengan tipe yang sebelum ini. Oke. 24V diesel ya. Nah, ini kebetulan tipe luxury. Nah, jadi otomatis ada tutup ban serep. Ya, ada bumper belakang, ada list chrome-nya. Oke. Nah, ini yang tipe Reborn biasa juga tipe V diesel. Ini kebetulan tipe non luxury, jadi tidak ada ban serepnya dan juga tidak ada bumper, tidak ada set body molding ya. Oke. Kaca film tetap sama, Lumar miliknya asli Toyota Auto 2000. Innova 24V ya, sama-sama diesel ya. Oke, kita cek interiornya. Nah, kalau interiornya seperti ini, ornamennya sudah ada list berupa kayu dengan cover jok atau joknya ini berwarna coklat ya. Belum kapten sip, tapi ada RS-nya atau monitor yang kedua di bangku teman, di bangku tengah ya. AC-nya udah otomatis ya. Oke. Ada LED illuminasinya. Komplit lah. Oke. Kita coba yang tipe terbaru atau tipe facelift. Teneng. Dari dashboard ada yang berubah. Ukuran layarnya sekarang berubah. Ini lebih besar. Chrome listnya ini sama, tapi joknya beda. Sama jok trimnya sekarang lebih condong ke warna hitam dongker. Captain seat masih, LED legroom masih, legroom ya. Oke, ini seperti itu. Yang ini tipe G. Oke. Cukup ya.